Persib Bandung kembali dihubung-hubungkan dengan beberapa pemain lokal. Mereka adalah dua striker milik Bali United, Ilyas Pasosevic dan Irfan Bahdim. Dua pemain ini sebelumnya urung ikut rombongan Bali United ke Singapura dalam rangka babak pertama playoff di ajang Liga Champions Asia lantaran beberapa hal. Setelahnya, rumor tentang keduanya menuju Persib pun kian merebak. Menanggapi hal tersebut, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat PBB, Kuswara Estaryono buka suara, ia membantah rumor keduanya. Kuswara menjelaskan belum ada rekomendasi dari pelatih Robert Rene Albert tentang kedua pemain tersebut. Kalaupun ada pemain baru, Persib hanya akan merekrut yang sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Belum ada rekomendasi, memang baru yang real sekarang, katanya. Kalau kita lihat di tim ini bukan tim baru karena sudah terbentuk sejak 2019. Kalau ada sifat pemain anyar hanya untuk penambahan pemain di posisi yang diperlukan, seperti penjaga gawang dan striker, tungkasnya.